Dibukain atau buka sendiri? Oh, dibukain dong. Oh. Perempuan, lady. Oh, ini kalau dilihat dari kamarnya nih banyak banget nih spot-spot. Aduh, kacau nih. Oke, okay, ya kalau sekarang ini kita akan main namanya siapa yang lebih bucin atau siapa yang lebih aja lebih dari segala-galanya, okay. Ya oke, okay. Siapa yang lebih posesif? Gisel, sama kayak aku. Kenapa Gisel? Iya, aku ribet banget. Suka lihat Instagram dia isinya kayak asrama putri. Kesel gua. Sama. Ini kayak si Enjong, si Jelong itu juga. Masa isinya sih? Cewek-cewek semua. Ya kan asrama semua. Putri. Cuman aku enggak unfollow enggak gitu. Oh, mute ya. Alusan dong. Kalau unfollow enggak ini dong. Kalau aku ngomong sama cowok-cowok yang deket sama aku, gua enggak mau ya ketika lu deket sama gua, lu deket sama perempuan yang di bawah gue. Oh, kalau di atas? Oke. Okay. Oh, gimana sih? Karena rata-rata susah dapetin yang lebih di atas. Gak ada, jarang. Iya. Kalau misalkan cowok yang deket sama aku, tiba-tiba deketin kamu, nggak apa-apa, karena sama, cakep, badannya bagus. Nah, tiba-tiba dia deketinnya SPG lah atau cabai-cabai. Males, harga diri. Oh, bukan lagi. Pasti itu juga banyak kan? Ya kan? Asrama putri itu. Ya kata dia sih teman-teman kan. Emang kita kan males kan? Iya, gitu. Tolong di-mute ya gitu. Tapi kadang-kadang cowok juga gak tahu diri ya, udah dapet cewek cakep kalau masih selingkuh. Dia bisa bilangnya temen doang, kagak ada sih dikasih selingkuh sih. Oke, masih percaya. Oke, kita tunggu saja. Masih percaya. Iya. Siapa yang lebih cemburuan? Udah kan itu posesif. Posesif sama cemburuan beda dong. Hampir sama ini. Oh, sama. Oke, okay. Berarti dua-duanya kasih sayangnya setara. Siapa yang lebih keras kepala? Oh, pasti dong. Kita pasti menuduh orang lain dong. Iya. Pasti akan meninggi-ninggikan diri sendiri dan menuduh orang lain. Iya, benar. Siapa yang lebih bucin? Saya. Oke, okay. Siapa yang lebih royal? Dia juga, tapi saya juga. Oh, dua-duanya balance. Hubungan harus begitu. Jangan maunya dibayarin melulu. Oh, enggak bisa itu. Jangan. Timpang. Waktu keluar negeri siapa yang bayarin? Masing-masing. Masing-masing. Oke. Okay. Soalnya banyak. Saya pengen nanya nih, pasti Wijin nih. Gagak. Masing-masing. Ya nanti sih kalau emang lebih serius pasti gue minta dibayarin lah enak iya, aja. Iya benar. Siapa yang lebih suka ngambek? Oh dia dong. Kenapa? Aduh, dia ini, ngambeknya tuh lucu banget kayak anak-anak. Oh gitu. Kamu tahu karena apa? Izin mantannya Agnes Mo. Tahu. Agnes Monica Academy kan? Tahu lah lulusan Agnes Monica Academy. Makanya bayangin aja kan. Bayangin aja kan Nek. Iya, bayangin kan gue mesti gimana. Bayangin ilmu-ilmunya. Iya. Tahu kan? Iya. Mendingan Wijin daripada Richard Kell. Oh, gimana tuh? Siapa yang lebih manja? Saya. Siapa yang suka duluan minta maaf? Saya. Siapa yang budget kerjanya lebih mahal? Saya. Mohon maaf ya, Pak. Tapi kalau di entertainment emang mahalan saya. Oke, okay, bener. Dia ada kerjaannya sendiri. Pasti. Nah, ini lebih parah ini ya. Siapa yang lebih sangean? Nah, tunggu. Kayaknya seimbang. Seimbang. Iya, seimbang. Cuman kita berdua lagi hijrah. Oke. Okay. Jadi lagi enggak seru. Bagus. Iya, emang harus begitu. Siapa yang suka kelar duluan? Kelar duluan mandinya. Iya, apanya terserah. Makannya duluan. Saya. Makan cepet banget orang Batak. Oke. Iya. Siapa yang lebih dominan di kasur? Kasur bersih-bersih. Ganti spray. Kacau nih. Ini kan ganti spray saya ini dong. Ini kan asumsi terserah mereka memikir iya, apa. Bener-bener. Kita pasti kan enggak semuanya jorok. Saya dong. Oke, karena perempuan ya kan. Dong. Siapa yang lebih egois kalau berhubungan? Oh, hubungan pacaran. Dia aja deh. Dia. Kan kita mesti meninggikan diri sendiri setinggi-tingginya. Siapa yang lebih jago goyang? Oh, saya dong. Oh iya dong, TikTok. Digoyang dong. Aduh ya Allah. Siapa beneran yang lebih sering ngajak duluan? Oh, saya dong ngajak pergi. Oke. Okay. Ngajak jalan-jalan. Ya. Siapa yang servisnya lebih enak? Oh ya pasti saya juga dong. Okay. Kan sebagai wanita harus pintar menservis, bersih-bersih rumah. Makan apa? Dicepain semua. Apa sih bahasa Indonesia? Disiapin, disuguhin, dibeberin. Cakep. Ini aduh perempuan kayak gini. Cari di mana sih kayak kita begini? Cari di mana? Duit udah banyak. Masih nge-servis lagi. Nah, aduh. Bukan lagi, ya ampun. Siapa yang paling suka capek duluan?
Oh, dia dong, tukang cabe. Dia kan atlet. Wah, enggak tahu. Aku kan juga atlet kemboa. Oh, iya juga sih. Iya. Jadi ini kalau udah capek, lapar, ngantuk, munjut mukanya kelihatan. Oh, kelihatan. Nah, siapa yang lebih agresif? Saya tetap. Siapa yang enggak bisa diem? Siapa yang enggak puas-puas? Ini pikiran gue bercabang-cabang. Ini dalam hal yang mana? Allahu Akbar. Ayo. Aduh, dalam kehidupan yang enggak puas saya. Okay. Karena kayaknya masih pengen lebih terus kan. Bener lah, namanya manusia pengen tuh pengen naik terus, pengen lebih sukses. Parah, itu udah manusiawi lah. Iya. Siapa yang lebih banyak gaya? Ini kalau dilihat dari kamarnya nih banyak banget nih spot-spot. Astaga. Spot-spot tertentu. Spot dandan, ganti baju. Iya. Saya banyak kayak. Kamu suka? Kan perempuan suka banget action. Iya, benar. Sepatu harus gini, sok cantik, rambut keriting lurus. Emang kamu kalau lagi banyak gaya gitu suka ganti-ganti baju ya? Iya dong. Oh, oke. Okay. Enggak tuh dong. Iya. Iya, ini yang mana nih? Ini soal gaya fashion. Tapi tau nggak, gara-gara berhijrah itu baju-baju semua dikasih ke orang-orang. Emang apa urusannya hijrah sama ini baju? Baju itu gila. Oh, baju yang baju itu. Oh. Baju itu. Oh gitu. Iya. Ya, kasih semua ke orang-orang padahal baru belanja. Dipanggil disentuh Tuhan, ya Allah, langsung dibagi. Tapi enak loh rasanya ketika kita sudah bisa bersatu gitu dengan ya? Tuhan, ya. Memang mudah-mudahan ya. Manusiawi ya kalau masih ada nakalnya, manusia. Ya. Namanya kita ngerem banget. Perempuan dewasa apalagi sempat merasakan yang namanya kenikmatan. Iya, makanya abis dunia. Gitu seneng banget lah jadi belajar lagi. Betul. Nah, ini jawab cepat untuk Mama Giselle, artis atau atlet? Gimana tuh? Atlet aja deh. Atlet, karena lagi sama atlet. Iya, enggak karena fit. Oh iya benar. Dunianya beda. Mama Giselle, Mama Gepi sukanya yang kuat. Iya, aku juga kan strong. Iya. Aku masukin dong ke Zoom olahraganya dong. Akunya enggak pede. Ya ampun, masih aja. Ikut dong, ajak dong. Cowok kaya tapi jelek atau ganteng tapi miskin? Ya. Kalau jelek banget juga susah. Enggak nafsu kan? Iya. Takut dong gitu bangun pagi. Kemarin aku sempat hilaf. Gimana tuh? Kaget aja gitu. Kan, bener bisa kan? Bisa ya gitu. Pagi-pagi gini kan. Gitu, langsung naik. Makanya kalau bisa langsung dikirim naik Grab gitu. Iya, makanya kalau bisa jangan sampai kita tertidur. Oh gitu. Selesai pekerjaan kita cabut. Langsung cabut. Gila. Ya kan? Belum sadar. Ya. YouTube atau TV? TV aku mau tetap TV ya. Pusing ya sendiri. Penyanyi atau pembisnis? Gua bisnis. Nikah siri atau HTS-an? HTS-an lah, kalau di aku nggak ada siri. Kalau di kamu nggak ada siri kan? Iya. HTS-an ya. Banyak usaha atau banyak anak? Banyak usaha! Coy! Pinjam duit atau minjemin duit? Minjemin duit dong. Tato atau alkohol? Alkohol. Tato aku nggak suka. Dua-duanya, iya kan? Ini tato apa ini? Kalau alkohol juga yang penting tahu batas ya nggak? Iya benar. Ini. Pokoknya kita serusak apapun yang penting tahu batas diri. Dan untuk apa misalnya alkoholnya buat buat menghibur diri, buat ngilangin stres, nah itu baru. Maksudnya jangan gitu karena capek, stres, pengen nyari alkohol biar happy. Enggak, happy mah udah happy. Happy mah udah happy. Alkohol mah emang karena sama teman-teman. Benar, bahagia bukan itu pengen happy. Betul, bahagia itu kita yang menciptakan sendiri, bukan alkohol yang siapa menciptakan. Siapa. Iya benar. Atas atau bawah? Bawah aja lah. Di dalam apa di luar? Wow, kacau. Berarti dia aku dia hobinya bukan, sama aku. Soalnya rumahku di bawah itu lebih enak. Iya, lebih aku nyaman juga buat pelihara cupang sama bener. Ikan. Aku juga suka di bawah banget. Iya. Oh, kita mah enggak sombong. Iya. Kita mah bisa aja di atas. Iya, ngapain? Iya. Capek cuy. Di dalam atau di luar? Ya kan kalau kita naik tangga ke atas, turun lagi ke bawah, atas turun lagi, capek dong. Enggak, maksudnya kita ini orangnya ini aja, under the radar. Iya, betul. Betul. Di dalam atau di luar? Di dalam dong, dingin. Oh iya benar. Aku juga selalu sukanya di dalam. Luar panas, syuting FTV aja di luar cukup. Iya benar. Kamu bantu-bantuin aku dong, aku mau bikin web series. Oh, ayo dong. Bener ya? Beneran ya? Tenang, kalau budget. Tapi callingan jangan yang ribet dari jam pagi sampai malam. Enggak dong. Aduh, ini mah kagak begitu-begitu syutingnya. Sebentar aja. Oke. Ya, ada siap. Ada kan Irina Zubir juga. Oh, siap mantan Mas Gading tuh. Iya. Sama mantan berkumpul. Oh iya, bagus. Jadi satu. Zaman dulu kan. Iya.
Kucul mama Gisel ini. Kalau bukan acara sendiri sih saya lepas. Iya benar. Iya. Pakai nafsu atau pakai cinta? Pakai cinta dong. Pakai cinta ya. Ngelakuin segala sesuatu itu kalau cuma nafsu doang nggak baik. Benar. Kalau cinta kita lakuin jadi sepenuh hati. Betul banget, setuju. Masak. Dibukain atau buka sendiri? Oh dibukain dong. Perempuan lady. Oh, pintu iya aja dong. Saya minta dibukain. Harus begitu, perempuan itu kesombong. Jalan juga dibukain. Benar. Oke. Okay. Di depan atau di belakang? Oh saya nggak suka kalau ngomongin orang di belakang, nggak suka. Nggak suka ya, jadi lewat depan aja lah ya. Yang udah jelas-jelas apa, tempatnya, apa adanya, jangan aja kemana-mana. Nggak usah ribet, muter-muter. Sakit nanti. Hey, kalau lewat belakang, manjat dulu, mindik-mindik dulu. Nyakitin orang lagi ya. Nah, itu dia. Di jambak, jambak atau cekek? Saya amat sebel banget, tapi trauma pernah dicekek. Pernah dicekek, tapi endul nggak? Kagak beneran dicekek beneran. Oh, ini beneran. Besoknya. Udah dijambak aja deh. Dijambak. Kalau ya harus milih. Oke, okay. Di perut atau di muka? Sarap. Coba. Di muka aja lah treatmentnya. Iya kan? Ngapain kalau iya, treatment juga ada di perut sekarang. Ada. Ngecilin tapi enggak perlu kan saya udah jago ini. Nah, tuh kan lihat tuh. Berarti yeah, udah jago. Jago sit up-nya. Benar. Jadi di muka. Berarti kalau di muka tuh harus yang kenceng banget. Kenceng kan? Iya. Sekarang teknologi udah banyak. Iya, lasernya tuh levelnya harus kenceng banget kalau di muka. Cak. Jangan gila. Kan? Loh, kan? Iya. Seneng nih orang-orang nih, happy nih. Lu juga seneng nih jadi berandai-andai nih ya kan. Durasi lama tapi enggak endul atau cepet tapi endul? Yang cepet aja. Yang cepet ya sekarang mungkin. Sep efisien. Betul. Efektif. Iya. Kadang-kadang dokter itu juga sekarang udah enggak terlalu laku. Oh iya. Heeh. Memang. Apa nih? Iya, enggak karena kalau kita misalkan melakukan segala sesuatu yang cepat, kita tidak akan lelah. Iya gitu dong, kalau kita capek kan kita harus ke dokter. Iya benar-benar. Lama oh, iya, pegel, jalan pegel. Ayo. Kalau enggak ke dokter kang pijit. Aduh, kacau nih. Aku mau ngomong satu kata ntar langsung jelas lagi. Iya, enggak usah lanjut. Lampu mati atau lampu nyala? Lampu mana aja saya mah bisa. Oh iya. Karena nyaman kalau lampu mati ya udah rasanya tentrem, kalau nyala jelas. Ya kan? Tapi kan yang penting badan juga bagus. Makanya harus memenuhi benar syarat. Betul, kalau gelap digelapin lagi tambah gelap susah juga kayak kehidupan nih. Ini kita mau masuk kemana ya? Mau gitu masuk perguruan tinggi. Perguruan mana ya kan? Kadang-kadang kita berpikirnya tuh harus di tempat gelap dan terang. Kalau di tempat gelap kita bisa lebih nyaman. Kadang but inspirasi. Betul. Kalau terang waktunya juga terang tapi. Nah. Ya, gitu. Habis gelap terbitlah terang. Betul banget. Pasti Kak. Depan atau belakang udah. Berambut atau polosan? Waduh, apanya nih? Ya, apa kek? Terserah aja. Aku ini bingung nge-twistnya kemana. Bener ya? Berambut bener atau polosan? Ya, misalnya kayak kita makan buah rambutan nih. Oh, kan rambut yang tuh berambut dong. Ah, kalau ada rambutnya kan pasti ada. Tapi kalau rambutan tanpa rambut kan aneh. Nah, tapi ada rambutan yang botak. Oh, ada rambutan yang ada botak. Ada. Jadi kalau ketika rapiah ya, rapiah. Sensasinya beda ketika kita buka rambutan pakai gigi, kalau ada bulunya nyangkut di selisih-selisih gigi. Ya kan? Kalau rapiah langsung. Langsung hop. Licin. Licin. Ya udah langsung wop. Berarti yang rapiah aja. Rapiah aja ya. Oke, okay. Siapa yang lebih dominan atau enggak? Yang maksudnya lebih pilih yang dominan, ya, dominan atau enggak? Dominan dong biar bisa mengatur hidup kita. Nah, cakep, benar. Ya, kalau pasangan tanpa hidup arah hidup gimana, kita kan perempuan. Betul banget, karena biar bagaimanapun nakoda itu adalah laki-laki. Betul. Kita tuh supporting aja, helper. Betul banget. Aduh Mama Gisel, Mama Gempi, terima kasih banyak loh. Niki senang banget loh ini kita berbincangnya. Ini perbincangan lumayan paling loh, tidak jorok. Enggak, di episode kali ini. Bangun. Sama ini sekali. Ini aja apanya. Iya. Ini putar otak semua, iya, benar. Mama Gempi, Niki selalu doain semoga bisnisnya lancar. Niki tidak mendoakan semoga kamu cepat menikah karena pernikahan iya, itu tidak gampang. Iya, benar. Kan kalau orang lain kan, makasih loh orang-orang cepat nikah ya. Iya. Tale lu cepat nikah. Kalau aku enggak, yang penting adalah anak, bisnis, benar, ya kan? Anak, cuan. Anak, bisnis, betul. Udah itu aja. Kehidupan jalan. Betul banget. Ya hubungan mah kalau ini kan nanti kelihatan sendiri baiknya kemana, penting kita usahain aja. Bener banget, jangan sampai kayak teman sahabat kita ya kan mau nikah jadi nggak jadi. Aduh. Karena terlalu cintanya. Aku juga sangat iya, sedih sekali. Sedih. Ya.
sedih lah kalau udah bersama, udah semuanya tahu, udah ini. Nah, itu. Jangan kalo sampai begitu. Mendingan dari awal santai-santai dulu kalau. Betul banget. Gitu. Makanya doa aku bukan kamu cepat dapat jodoh, tapi doa aku semoga hidup kamu selalu bahagia. Ya, amin, amin. Terima kasih. Thank you Mama Gempi. Terima kasih juga buat Pepe di rumah sudah menyaksikan Crazy Nick Miril. Nanti sampai ketemu lagi ya di bintang tamu yang selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.